Lima imah warga ruksak parna turta mangpuluh puluh lima sejena mehmehan rugrug anu pernahna di kampung Cisahang, desa Cipandanwangi, kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta kaayaan teh karandapan balukar musibah tanu ngiser anu narajang eta lalawak. Dinarongan mah eta kajadian teh ngalantarankeun karugian material leuwih ti 800 juta. Lima imah warga ruksak parna turta mangpuluh-puluh imah sejena meh-mehan rugrug anu pernahna di kampung Cisahang, desa Cipandanwangi, kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Eta imah anu salah sahijina imah mewah teh ruksak parna balukar taneuh ngiser anu karandapan poe Kemis kapeuting nakeun. Kaayaan imah rarengat anu kawilang parna lebah tembok sisi. Samalah rea rohangan anu tembokna geus alancur. Lian tik itu sawatara imah sejena katiten dengdek tepi ka 35 derajat balukar taneuh di sabudeureunana ngagejlig. Atana saya kesini, pintu nggak bisa dikunci, nggak bisa ditutup, tiga pintu tembokan retak-retak semuanya di rumah itu. Langsung lihat ke depan, ternyata di depan sudah ada retakan. Ya sekitar 10 cm. Camat Cisarua Agus Ngerong, eta kajadian teh ngabalukarkeun karugian material leuwih ti 800 juta. Dengan adanya kejadian ini, kami nanti akan bekerja sama dengan pemerintah desa dan warga masyarakat dari Cipandanwangi untuk langkah-langkah depannya. Sementara warga yang terkena dampak tinggal di rumah-rumah warga sementara. Dan saya harapkan untuk Linmas dan unsur pemerintah desa harus mulai dari sekarang harus betul-betul siaga agar, karena curah hujan kan sepertinya terus ada. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi, tidak merembet ke wilayah lain. Kerugian ini taksir sementara kira-kira kurang lebihnya 800. Minangka tarekah pikeunjing larhal anu henteu dipiharep, keur saheulaan warga kapaksa ngarungsi ka imah kadang wargana anu leuwih aman. Sajroning kitu eta lelewak di pasangan garis polisi sangkan warga sejena henteu nyamperkeun lokasi lantaran tepi kaki wari taneuhna masih ngiser. Diki Guntara, Bandung TV.